Dengan bertempat di ruangan rapat Kelurahan Mapar, Babin Mapar bergabung dengan tiga pilar menghadiri pembinaan terhadap Ketua RT, Ketua RW, LMK, serta FKDM. Adapun kegiatan ini berisikan tentang paparan dari petugas BPJS, paparan dari petugas pajak, paparan dari petugas Dukcapil, serta pembinaan dari Babin Kamtibmas Mapar. Adapun yang disampaikan oleh Babin Mapar adalah dimohon kepada Ketua RT dan RW untuk memonitoring wilayahnya yang banyak memarkir kendaraan bermotor, yang banyak memarkir kendaraan motor ataupun mobil di gang atau di jalan, dan jalanan yang layak untuk diportal agar segera dibuat portal, serta ditambahkannya petugas keamanan. Selain itu, terkait dengan maraknya berita-berita hoax, ujaran kebencian dan isu SARA, Babin berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Dari Jakarta, Babin Mapar, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, Salam Tribrata.